Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumaraga. Kami jadi pun. Saya jaga. Nama siapa kak? Ya? Nama siapa nama? Marzini. Marzini. Dari mana kuah Marzini? Mana? Depan Serangu. Oh, depan. Ni apa masalah nak ikut order? Tak kepari. Tak boleh jalan. Berapa lama dah? Jatuh. Kuncinya jatuh lah. Tak ada jatuh. Memang tak boleh jalan dia. Umur berapa sekarang? 80 tahun. Ini pakai tahu lu apa sih? Siap. Dan baby lah ya. Puasa tak? Ada puasa tak? Rawat, minum-minum, betul. Rawat? Ya. Susah ni. Kami nak ada baby tumpah semua. Ini siapa kak? Ini siapa kak? Anak dia. Nama siapa? Namanya Akak. Tahu kan kita putus hidup. Kenal eh? Kalau nak habiskan, nak baik habiskan. Nak baik baru tak habis. Nak baik habiskan. Boleh apa? Boleh belah. Untuk kak ada pakai pampers lah. Jalan nak ya. Berat. Tahu kan? Kalau berat tambah tahu kan? Iyalah, aku mesti ni. Berat ya? Kadang demam, kadang tak, kadang itu. Sebagai ibu kak, mana boleh pilih kasih rumah buruk ke rumah cantik ke, rumah anak orang kaya ke, anak orang miskin ke. Ibu yang sama, satu perut. Okey, akak ni nanti. Akak dekat rumah akak ni, anak ni cantik. Rumah ni tak cantik, ke rumah tak cantik. Jadi kan anak akak juga. Bukan akak ni tak nak maknya. Maknya tak nak akaknya. Salah siapa? Jadi mana boleh pilih kasih macam tu? Maka cakap, saya bukan anaknya, tak nak duduk dari Islam. Akak juga tak nak duduk sama anak ini. Saya kecil hati. Ya, itu kata mulut. Dalam hati manalah tahu. Jadi, akak tak nak ambil anak dia ini. Saya kecil hati. Tak gerak. Ini saya gerakkan. Ini nak gerak sini juga. Boleh, ibu, sama ada ni dengan kaya miskin sama satu perut. Ibu yang sama.
Allah. Ibu sudah berubah anginnya. Allah. Anak lelaki kalau ikutkan. Maju kata apa? Tak nak pergi mana ya? Betul. Lalunya maknya pergi makak, dia tidur sana. Berapa lama kak? Habis kak. Okey, contoh. Agak, agak je kan? Agak agak juga kan? Awak maknya tinggal sama anak lelaki ni dulu. Anak tidur, mudah-mudahan dia buang muka. Habis, okey? Jadi saksi kan? Maknya ada anak yang ada, perempuan ada. Jauh? Jauh. Tidaknya pergi sana enggak tengok kan? Kan? Tidaknya mak agak kak. Kak pun dah berumur. Kita kata tak tinggal mata tulis sepet sekilan tak apa tengok anak lelaki. Anak lelaki tak nak jumpa tak apa, tak pergi. Tak pun tidur tak apa, sejak jalan tengok berjam-berjam ke, pergi ke minum air ke. Kalau tak nak bawa air sendiri ke tak apa, tengok. Kita balik setidaknya tengok kan. Jadi kita ni dia kadang-kadang susah nak diuraikan. Sama ada anak lelaki ataupun menantu. Menantu lagi apa? Udah menantu perempuan lah. Okay. Jadi kita tak tahu perangai mereka. Okay. Bagai ibu tak nak tengok. Tak nak tidur, pergi satu jam pun tak apa. Kalau tak nak satu jam, pengajar saja dia dapat tengok. Waktu dia balik kerja, jangan pergi dia tak ada rumah. Memang dia tak jumpa lah. Betul. Ada kalanya tak semua eh. Ada kalanya menantu tak suka. Ada kalanya betul. Jadi macam saya tadi, bila menantu tak suka, anak suka, tapi anaknya dah digodam. Mainnya dah mengong. Okay, ini saya cerita je kan eh. Rata-rata dah tak kau lah sodeng, sodeng. Eh, jadi kena faham. Jadi kalau maknya dah tahu macam tu, pergi buat rawatan. Jadi bila anak ni pula tak menghuni dia, macam kata tadi, ada yang ada ni kebanyakan eh. Semalam, kalau tengok YouTube saya semalam, eh tu penghabisan nak balik 25 dia tak? Suami saya dia bini. Bila ambil rawatan tu, YouTube semalam. Dia sadar. Yang perempuan dia sadar. Mana ni? Dia tak tahu kat mana. Sebab laki dia buat sama macam itu. Sabar dia dah kena daripada dia kahwin. Anak satu, anak kecil lagi. Tak sabar saya 3 bulan tu, 4 bulan tu lah. Ada bintik yang semalam ni. Jadi bila dia sadar, kebetulan kakak dia ada, abang ipar dia ada. Anak dia apa, anak kat maknya pun ada lah. Saya kat mana? Banyak kat dia tanya, dia tak tahu kat mana. Sampai kena begitu mandrem. Jawa cakap mandrem kan? Eh? Jadi, dia sadar. Cuma saya pesan dia, dia kalau boleh belajar. Sebab tu dia cakap laki dia dapat pakai kerambit. Kerambit ni dari KL boleh sampai Batu Pahat. Dia boleh gunung kau, gunung kelat. Dia sampai ni gym. Dan kerambit dia pakai gym. Biasa dia pakai kuku limau. Dia apa, ubat bini dia lah. Kalau gini-gini, siapa bini dia minta dia cerai. Pasal perangai dia, saya cakap, bila saya nak keluarkan pada badan dia tu, tolong mengucap, suami dia tu, dalam izin dalam badan dia, aku tak boleh mengucap, aku dah murtad gini-gini lah. Saya potong leher dia lah, ni kan buka ni, aku mengucap. Tengok ada tu. Dia dah sadar, dia nak bunuh saya, nak awal saya lah, gini-gini. Biasalah, aku masih tikap dia kan. Lepas tu dia dah sadar, tu cerita panjang lah. Kisah dia gini-gini-gini. Jadi harap anak masih, lelaki ni taklah macam tu jadinya nanti. Bila benda dia lama, lagi susah nak keluar.
Wajib datang sini, saya buang. Orang lain tak boleh buang. Ada? Kamu mesti datang sini, ada?
yang datang semua dengan sendiri. Ada saya sebut gini, kalau nak buang satu, tak terima puluh, tak nak buang simpan, dah. Tak sama gaduh. Macam mak saya dia, anak-anak, dia akan ikut ada ke? Kan ikut ada, akak pun ada, tapi pun dah buang hari tu. Okey. Saya kupaskan ni anaknya, saksi ya. Suaminya dulu. Ada pakai apa? Dia kena jujur pada anak-anak ni. Ilmu apa dia ada? Bapaknya, bapak, kakak. Tak ada apa. Nak apa kat Bank Islam? Nak pergi beli barang kat Bank Islam. Salam bapak. Biar apa? Plastik flyer. Sini lagi murah. Online mahal. Berapa kek? Kek je lah. Sebab kita tak tahu apek tu ada berapa. Sebab dia ada tempat kad tu. So kita step je. Tempat nama ayah ada kenal. Tak, dia ada berapa quantity. Kita tak tahu nak bawa cash berapa. Dia ada banyak tak tahu berapa. Kalau tak cukup, tak nak balik. Ni saka datang daripada arwah bapaknya, maminya. Arwahnya ada di rumah. Bapak betul hari ini, bapak suami kamu lah. Tahu, tak tahu. Contoh, banyak kali saya sebut dalam YouTube. Kalau mereka datang daripada Indon, orang nak apa? Kapal apa? Kapal terbang. Nama moyang kita mana ada kapal terbang? Mungkin dia naik sampan. Macam mana dia naik sampan? Sumatera yang dekat pun kita naik sampan tu takut ombak dia gini. Tapi macam mana dia boleh sampai sini? Lepas tu dia sampai Jepang, dia berhijrah betul. Cuma hutan tebal masa tu. Dia bekalkan tapak dengan parang. Dia boleh bersihkan satu ekar ke, setengah ekar pula pokok besar-besar. Tung, 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 macam potong pokok tauge gitu. Mana datang kekuatan dia? Betul tak? Lepas tu cakap, ini kawasan aku. Dia taruhlah batu sempadan sikit-sikit. Pokok di sana kan. Ha, ini tunjuklah anak-anak kakak ni. Ha, ini sempadan anak kita. Dia bila dah ada kerajaan masa tu, dia bagi geran. Jadi bila untuk yang meninggal, pergi pada orang nyata. Pergi pada isteri, anak-anak. Okay. Bila anak-anak ni pula, mak bidan. Dalam anak kak mesti ada, mak bidan kan. Lahirkan anak, ada teruk. Benang hitam. Ada. Angkat lah. Tapi kita, ya taruh undi aja jauh. Tak kira jauh ke apa lah. Mesti ada sini kan. Tak semua taruh eh. Taruh. Jadi benda ni, korangnya jaga anak ni. Kak, sekarang saya kasih kak. Mas ni kak ikat ke tangan kak. Jaga lah kak sampai tua kak. Nak. Contoh lah. Benang jaga budak. Itu utama kak. Mesti ada benda. Betul. Ada tak? Jadi mak ada kak. Kadang-kadang angkat pun berikut-ikut. Dari mak bidan. Anak saya pun dia kandungkan. Jaga anak ni. Dia tak ada kacau. Benang dia tak kacau orang. Cuma fikir sini. Itu ceritanya. Jadi bila dah jadi sebati yang besar gini. Kesal ke dalam. Jadi bila sabda ni pula. Tak semua yang meracau. Yang ada meracau. Yang tak tengok dalam YouTube. Jadi kalau nak buang tu tadi muka lima aja tu dia faham. Ni nak rawat ke macam mana, nak buang ke tidak? Kalau tak buang nanti nak meninggal susah. Saya pernah buat satu nenek ni 90 lebih tahun biasa. Tabak berenam. Makan dan pakai tiup. Kurus kering. Meja gini. Tempos ya. Orang dewasa tempos ni. Bertingkat. Tempos orang dewasa murah tu. Mahal. Satu tu tak sebab bodoh lah kan.
boleh rawat dia, nak buang saka dia, tak boleh, semua balik. Dia panggil macam-macam tukang rawat, semua tak boleh. Pakcik dia sendiri tukang rawat, rawat nenek tu sakit. Jadi dia punya cucu panggil saya, telefon, nak saya datang. Dekat saya nak pergi rumah orang. Bukan dari sini, cuma ada 4 jam. Lepas tu sama balik. Dia nak juga. Dekat Vena ada mahar dia gini-gini, tabang saya gini-gini. Kalau pakat dia balik, tunjuk. Dia datang. Lepas sana, lepas doho. Dia tengok keadaan nenek dia. Dalam luar rumah dia, dia 20 ekor saka daripada. Saka. Jin. Alasan dia, dan nenek dia, siapa kasih ambil? Jaga ni. Siapa ambil dia ni? Ambil jaga ni. 20 ekor. Apak ni macam SWM lah. Orang buang pun ambil. Haa. Orang-orang jiran-jiran kasih semua dia ambil. Nak jaga ni? Apa dia ambil? Jaga je. 20 ekor. Jadi, nak keluarkan dulu ayah. Dia nampak, dia buat. Dia terbaring. Tak kata tak. Ini dah berjual rambut. Dia nak keluar dari. Kepir bergerak. Ini air mata meleleh. Ini anak-anak saya pun ambil video lah. Rawat. Tapi saya pesan dia, bodoh dia. Ini kalau saya buang satu ini dengan luar rumah dia sekali, tempoh seminggu. Nenek ni ataupun kopah ni akan pergi selama-lamanya. Kamu kena reda. Kena reda, siapa dah bertahun-tahun yang itu. Dengan izin Allah, aku dah balik. Pukul 4 sebelum subuh, cucu dia tu pasak saya. So, kopah saya dah tak ada, dah meninggal. Alhamdulillah. Senanglah. Kalau tidak, menderita je tu. Jadi ini saya dah siap pada cerita lah. Kalau tak nak bawa siapa, simpan. Dah. Saya tak paksa. Mahal saya RM250. Kalau mahal, abaikan. Jawa saya tak pandai. Walaupun saya bapak Jawa, saya tak Jawa. Dia ajar, saya bila orang sampai 10 je dah. Tamat je lah. Pasal apa? Saya tak pandai kaya saya. Saya pun dah arwah. Jadi dia bongong-bongong geng-geng Jawa dia. Bila dah udah. Sebut kena. Jadi kita pilih pun dia. Tak tahu. Kalau saya sempat dengar kan. Kita nak dengar apa? Kita rumah mak, rumah saya Melayu. Apa yang tak hilang? Dulu mana ada Melayu sini, semua dari sana orang, semua asal dari Seberang. Sama juga nenek saya asal dari Sumatera, Medan. Nama kampung dia terlalu ramai, ada mencari jumpa. Semua dari sana, tak ada. Semua datang ke Malaysia ni, semua berhijrah daripada Sumatera ke Indonesia. Yang Melayu asli ni, yang orang laut, Cawat tu. Itu Melayu asli. Jadi mana yang asli orang Melayu asli ni banyak. Ada Iban, ada apa-apa lah. Yang Lotus, apa lagi lah banyak. Itu yang orang yang ada di Cawat. Kita buka Melayu asli. Melayu asli. Okey, nak buang naik. Dua tangan tetap-tetap. Dua mesti sikit. Allah. Ini ada siapa tadi? Kakak-kakak. Semua. Semua perik. Okey. Ikhlas, buang. Buang. Tapi makcik kena tunjukkan resip.
Thank you.
Bapak nombor WhatsApp buat ini. Bapak nombor WhatsApp yang buat hantar sebanyak itu. Berapa nombornya? Nombor buat yang buat hantar sebanyak itu. Bapak buat ini. Saya tak mahu. Bapak bawa. Maknya bawa kakak. Ini adik kakak di dekat eh, ini anak kakak di dekat. Ini eh, nenek ya anak kakak di dekat. Umum je sekali kalau tak ada panggil. Ha, lawaslah. Lepas tu kena minum air, kena tenang kaki habis. Bukan minum sikit, besok dia tekan sikit, habis tak terus. Dan ni kena minum banyak. Contoh kalau tak boleh minum banyak ni, kena habiskan sini, habiskan terus. Dua hari, nanti dia tengok. Tak kata tak boleh bangun dengan izin Allah, dua tenaga. Tak nampak tu. Kalau YouTube tak nampak tu. Thank you.
Dia tekak baik. Nenek kena minum air banyak. Ye 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 ye. Ha. Tapi dia tak baik. Dia tak baik. Dia apa ni kata bau. Batuk. Ha, rasa kurang air. Orang tua cakap dia kurang makan dengan kurang ajar. Bukan nenek kurang ajar maksudnya. Dari aja anak-anak tadi kat Tuna Wali tak minum juga. Okey. Ingat, minum air herbal ni nak sehat, nak kuat. Ajal dan maut tangan Allah. Betul. Sehat pun Allah yang benar sehat. Tapi kita kena usaha. Ikhtiar. Minta-minta minum ni hari-hari. Betul. Tengok anak ni. Tak faham. Yang faham dia akan potong sampai simpan. Keringkan. Sekali pak nak pakai, rendam dia ikan mas. Masak rebus. Ini nak ubat juga kak. Dah buang dia. Rumah, luar rumah semua saya buat tadi. Dah buang. Salah balik tak apa-apa. Rumahnya saya tak buang. Buang benda-benda. Kalau buang rumah, tak ada hubung. Apa masalah Saripah? Terus dia nak apa? Kau minum air batu kan? Air sejuk. Anak yang belakang ni suka bilang air sejuk. Okey. 90% kalau minum air batu atau air sejuk. Faham ni? Lepas tu nanti sendi-sendi sakit, bisa-bisa sakit dalaman. Jaya pula hari ni minum ni, jauhkan tu dulu. Boleh minum sekali sekala. Okey, betul. Saya tak nafikan apa yang orang cakap eh. Bila cuaca panas, minum air sejuk, sedap. Tapi sedapnya lebih sekejap. Cuba bezakan air panas, air suam lah, air sejuk, air batu atau air sejuk tu kan. Hari ni akan ubah, beli kasi panas, minum air masak. Masak yang panas, yang dah sejuknya, suam tu dah masak, minum tu. Hilang, dah harga tu hilang terus. Saya cuba. Akak kalau minum ni herba ni hari-hari, akak akan banyak kencing. Kenapa akak di badan ni? Banyak air. Contohlah satu bulan dekat Amar kan ni, baik daripada kejamannya dekat darah tinggi apa benda lah penyakit-penyakit tadi, dengan termasuk kurus. Suka tak kak? Tengah apa? Tengah cari nak kurus. Akan tahu kalau pergi tempat kurus, berapa ribu nak habis kak? Betul kak? Tak lah, tak makan malam lah. Kurang makan malam. Dia bukan makan, makan tak ada apa kak? Saya makan malam, ada tempat gemuk.
Mana yang
menit insyaallah lawas. Ya. Zakat bukan lawas. Kalau kita betul rumah. Ya. Dekin. Kalau kita betul rawat tu muka rumah. Ya. Insyaallah. Ini bisa sudah dari awal. Jadi keturunan nenek ni semua ada. Saya semua dah. Itu saja. Bukan kita tak sini paksa keluar. Nak tahu, belum tahu. Jadi nak rawat, kita buang. Dan kita buang ni bukan buang. Bukan balik, bukan ni. Ini kita masih tentu. Macam balik. Bukan. Sampai dia dah kenal tuan. Dia cari tuan. Dia pun ada dunia. Dia juga. Kan? Dari sini kita dapat kita termasuk sihir itu kita dapat tinggal sihir itu kita faham jadi esok itu orang minta lagi kena lagi sebab apa tak ada ilmu belajar bila belajar kelebihan dia contoh apa ini tak payah lah ini tak umur belajar hari ini ijazah kan. Hari ini akak dah berawat satu unik kan? Akak dah berawat diri akak sendiri, dah berawat mana anak, cucu, satu pun dah berawat. Mungkin di minggu dalam hari di mana-mana kamu berada. Tak payah lagi. Senang ke susah? Cik bawa nak dari jauh-jauh. Okey, okay, kalau nak kakak ni tanya, katakan kakak ni nak ijazah dari luar jauh lah, jarak jauh. Boleh, telefon, beritahu saya nak ijazah, belajar. Okey, okay. Ini kepada netizen yang nak belajar apa satu eh. Bila kamu nak belajar, kami akan scan dulu. Okey, kena bayar ada scan ni, RM1. Okey, contoh akak ada anak belajar. Kawan balik, yang anak belajar. Ini adalah okey. Lepas tu kita akan cakap kita orang satu ke sini 300. Bagi lagi call. Dia dah bagi. Kita akan rawat. Ijazah. Baru kita bagi dia ijazah. Ijazah 200. Baju perguruan RM30. Itu kereta RM10. Kalau ada lagi orang kawas RM10. Simpang RM60. Kalau perempuan baru ke ijazah jarak jauh. Nanti akak sambut lah. Saya terima ijazah dia sendiri ini. Kita letakkan. Kita bagi RM3 melalui WhatsApp. WhatsApp itu kita ada link ke Telegram 3. Satu nota ilmu. Satu ilmu senang jaga. Satu lagi. Kita tadi ada tangan dua. Ini ke.
Iya, dua-dua yang macam satu dia satu. Ya, macam satu set, ya, anak satu set. Saya buat satu set lagi. Sekejap ya. Bisa ini kadang-kadang lah. Pergi selain pada masalah tu, apa lagi masalah? Apa ada? Tumbuhan. Kadang-kadang juga ada masa saya harap ada masa lagi ada sakit kan? Ada benda-benda kita ada lagi apa masalah. Yang bagi tahu. Makcik tak tahu.
hasil riset. Boleh. Saya double check balik yang dia buat.
Ada. Dah habis. Dah bersihkan. Okey, eh. Sebab kita masuk sini. 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Okey. Terima kasih dengan siapa? Dengan Cik Tempe. Dengan Allah ya. 2000 ya? Ya. Dia 2310. Ini 110 ringgit. Datang nanti anak yang senang je jimat jermat tak ada RM10 masa pun jimat wang banyak duit berjalan cik saya nak berubat memang saya bawa bawa ke mana itulah okay. Orang tu kan nak berubat nak bawa duit saya cukup ya saya cukup dulu ya saya kira balik sekali. Kadang-kadang kita tak tahu orang dulu kan pengamalan dia apa. Kadang-kadang orang sekarang ini dia tak percaya. Terima kasih kepada Tuan Adi. Kira balik kan. Membuatkan kalau boleh dia sembuh lah. Merasa lalu rasa nampak kita rasa macam satu hari yang terima kasih banyak 2001, 2002, 2003 boleh anda di luar sana kita fikir kita mati kita cuba sabar jika doa tawakal jangan lupa zikir di mana di dalam hati bukan di mulut di mulut adalah untuk jasad di hati adalah untuk roh seperti yang Pak cakap di mulut adalah untuk jasmani di dalam hati adalah untuk rohani ya jangan lupa bagi doa kepada ibu bapa kita walaupun yang hidup dan telah meninggal dunia jangan lupa beri selawat atas nama besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau tengok sini, kau bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun, baik kun.